Dash and fucking Harlan! Keras itu dari kesukaan personal sih ke genre the beat, hardcore punk, noise, dan beberapa yang sedikit hampir sama. Ketika itu awal pertama saya dan Medi sama-sama udah punya band. Terus ada waktu untuk bicara, gimana kalau kita bikin project nih? Bikin kayak seperti apa? Wah, begini. Wah, boleh nih. Nah, kita nih di Batam nih kesusahan drummer nih. Ayo, siapa nih drummernya? Nah, waktu itu si Lucong baru punya band di Batam. Terus kita perhatikan, wah ini kayaknya cocok nih main di kitanya. Dan akhirnya kita coba komunikasi dan dianya mau. Kita dengerin begini loh musik-musiknya, begini loh band-band yang mungkin jadi referensi dari kita. Wah ternyata si Lucongnya oke. Terus coba latihan. Tiba-tiba sedikit stop karena kesibukan personal masing-masing, dan akhirnya udah hampir 1 bulan lah kita nggak jalan, nggak latihan lah. Coba lagi latihan dan akhirnya coba garap EP. Nah itulah cerita awalnya Bone Crush. Tahunnya berapa tuh? Tahun 2017 akhir ya? Iya, 17 akhir. 17. Oh iya, 17. Karena proses di EP, proses untuk band ini jalan itu proses lama. Lama sekali. Iya, jadi banyak garap lagu di 2018 ya? Iya, 2018 terus stop, garap lagi. Ya, begitu. Torbid Surgeon!
kesan. Pertama, kita 2018 setelah latihan-latihan itu kita berhasil rilis EP. Itu self-title aja 2018. Dibantu rilis kaset, format kaset dengan Boombring Records Jakarta. Terus abis itu ada setelah rilisan itu di ada ininya lah, paling tour gitu. Akhir tahun 2018 ada tour ke mana, aku enggak ikut itu. Ke Malaysia 3 kota itu. Singapura dulu enggak sih? Iya, soalnya enggak ikut aku. Singapura, Malaka. Pertama Singapura, Singapura balik terus tour. Ya, tour lagi jadi 3 ke tour 3 kota. The Key, Rumah Api sama Loka Suara, sama Loka Suara Showcase ya, gitu. Ya, benar. Setelah itu udah tour, paling kita rilis bundle merchandise, fokus ke situ, baru garap 2019 udah garap album pertama. Triumph or Tragedy, terus dirilis berapa lama prosesnya ya? Sekitarnya 2019 hampir 6 bulan lah gitu paling. Jadi rilis itu di akhir tahun 2019 dirilis lagi format kaset dengan Boombring Records Jakarta. Terus ada planning tour untuk tour rilisnya si Triumph or Tragedy. Kita dapat kesempatan buat dirilis juga di Disaster Record dalam bentuk CD berapa kopi? 150 kopi. Itu kita sekalian jalanin tour Triumph or Tragedy, sekalian rilis partinya CD Disaster Record di bulan Maret kemarin 2020. Itu tour ke Sumatera. Kotanya Palembang, Jambi, Pekanbaru, penutupannya biasa di Batam. Per kota jadinya. Itu aja sih kalau buat rilisan. Nah, untuk rilisan sih semuanya dari pertemanan ya. Karena ya biasalah. Kalau di kita-kita nih enggak pernah jumpa pun tapi kenal di media sosial, ataupun pernah jumpa tapi tidak enggak akrab, dan karena band-bandan juga bikin kita lebih intim gitu. Nah, ketika itu pas rilis EP pertama, dan kebetulan si Doombringer-nya suka nih, karena dia memang ngerilis band-band yang hardcore punk, the beat, noise, pokoknya sejenis gitu. Jadi wah ini cocok nih, dia nawarkan diri, gimana kalau band lu gue rilis? Oh ya udah, nggak masalah. Kebetulan sekali karena kita belum ada record label yang mau ngerilis, dan kita serahkan aja. Gitu. Kebetulan labelnya fit juga dengan musiknya. Iya benar. Subgenre hardcore punk atau debut punk, crusher punk kayak gitu. Ya, benar. Nah, bis dirilis itu selesai dirilis. Nah, dia nawarin lagi nih, lu nanti kalau bikin lagi, gue yang nulis ya. Wah, seriusan nih? Iya. Ya udah, nggak masalah. Ya, kita karena enjoy aja, karena kesepakatan darinya Doombringer ini nggak terlalu ribet. Kita pun nggak, pokoknya sama-sama nyaman. Makanya kita serahkan aja, ya udah untuk album pertama, ya udah rilis lagi aja. Nggak masalah, karena sebelumnya dia udah rilis juga EP kan, karena ngerasa nyaman dan komunikasinya pun enak, ya udah nggak masalah. Itu sih untuk rilisan kaset ya, kita bicara soal rilisan kaset dulu nih di Doombringer. Lanjut ke CD di album pertama ya. Nah, di untuk Disaster sama sih, kalau di kita sih semuanya dari pertemanan, jejaring pertemanan. Ngobrol-ngobrol, bisa rilis CD nggak? Oh ya udah, kirim materi dulu ke Disaster-nya. Kebetulan yang ngurus Disaster-nya teman-teman juga. Akhirnya kita kirim dan ada feedback. Oh,
bolehlah nih kita rilis, tapi CD ya. Oh ya nggak masalah, kebetulan sekali karena kaset tape sudah dirilis sama Doombringer. Oh ya udah, akhirnya sepakat untuk dirilis sama Disaster Record untuk fisik CD. Dibarengin sama tour. Nah kebetulan promonya. Kita mau jalan tour ke Sumatera, rilisan CD dari Disaster selesai, kita gandengin semua. Gitu. Bringers of the Legacy. Karena aku suka musik death metal juga kan, album kesukaan aku kayaknya Entombed, Levenpet kayaknya, ya, Swedish death metal gitulah, old school. Kalau dari aku tetap semua dari album Anticimex ya. Anticimex aku suka karena karakter dari band dapat di aku. Itu sih kalau jadi semua rilisan dari Anticimex aku suka. Kalau aku paling Black Sabbath 4 album pertama sama Slayer Show No Mercy sama album Rain in Blood, itu aja sih paling album favorit.